A-10 dijuluki The Flying Tank bukan tanpa alasan. Pesawat tempur yang dapat membawa banyak senjata berat ini juga kuat mendapati serangan. Pesawat ini merupakan salah satu simbol terkemuka di dunia, yaitu sebagai pesawat tempur armor baja, terbang rendah, dan daya serang yang sangat tinggi. A-10 adalah pesawat pendukung udara jarak dekat utama milik Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF, military.com melaporkan. Pesawat serang ini diciptakan setelah militer AS belajar dari pengalamannya di medan perang Vietnam. Mulai tahun 1972, USAF menyadari perlunya pesawat khusus untuk tujuan serangan darat, karena sebelumnya, mereka menggunakan F-4 Phantom, F-111, dan A-1 Skyraider yang tidak cukup baik. Hal yang pertama kali dilihat dari A-10 adalah Gatling Gun GAU-8 yang sangat ikonis terpasang di hidung pesawat. Merupakan meriam mesin brutal yang dapat melepaskan 4.000 peluru per menit. Zona Jakarta mengutip The Aviation Geek Club, meriam ini dirancang khusus memang untuk menembus lapisan baja, memungkinkannya menghancurkan tank, ditambah dengan terdapat 11 cantelan di sayap A-10 yang mampu membawa total 7,2 ton senjata. Cantelan ini dapat membawa bom konvensional, bom klaster, rudal udara kendara seperti M-65 Maverick dan M-9 Sea Dewinders. Meskipun dirancang khusus untuk membawa senjata lengkap, tetapi A-10 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik walaupun di ketinggian rendah. Untuk kekuatan bertahannya, A-10 dapat menerima serangan langsung peluru maupun proyektil berdaya ledak tinggi hingga 23 mm. Juli lalu, AS menyatakan keseriusannya memasok Ukraina dengan pesawat tempur. Kepala staf USAF akan memasok pesawat tempur ke sana, terang Washington Post. Jenderal Brown mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan pesawat tempur non-Rusia. Dan tidak menutup kemungkinan AS akan menyerahkan A-10 kepada tentara Ukraina. Defense View menerangkan bahwa A-10 sendiri memang platform yang cocok menyerang target darat, seperti artileri maupun tank tempur. Dikutip dari Defense View, A-10 sendiri bukanlah senjata yang digunakan untuk menyerang objek udara. Mengingat perang sekarang mencapai babak baru, di mana sistem serangan jarak jauhlah artileri yang digunakan. Dengan A-10, Ukraina dapat menghadapi artileri Rusia. Dan nyatanya, AS sudah memberikan latihan secara diam-diam kepada tentara Ukraina. Hal itu dikonfirmasi reporter Time yang melakukan perjalanan rahasia ke tempat pelatihan itu diadakan. Reporter itu diminta untuk menutup matanya sebelum berkendara ke pusat pelatihan. Sesampainya di situ, dia melihat fasilitas itu terdiri dari dua ruangan. Di sekitar ruangan, ada 5 pilot Ukraina menjalani pelatihan simulator. Setiap stasiun memiliki kokpit pesawat dan kacamata VR yang terhubung langsung ke komputer utama. Pilot-pilot itu juga terlihat menutup mukanya dengan topeng ski. Semua itu dilakukan demi keamanan. Datanglah kesempatan reporter Time itu merasakan sensasi simulator menerbangkan pesawat tempur A-10. Di dalam simulator itu, terdapat berbagai macam bom dan rudal yang terpasang di pesawat, jelasnya.